Kembali bersama kami di channel Guntur Zidan. Semoga channel ini bisa terus memberikan pendidikan dan masukan tentang bagaimana bermain futsal, soccer, sepak bola yang benar. Jadi kali ini adik-adik, saya ingin mengambil kontennya agak berbeda, tapi masih seputar sepak bola. Jadi nanti admin akan meliput Porhut Pertamina Kilang Cup 2019. Jadi di situ memang tidak ada pemainnya rata-rata memang pemain usia 20 tahun ke atas. Tapi bukan itu yang sebenarnya ingin admin berikan, tapi bagaimana adik-adik bisa mengambil pelajaran cara mereka bermain, cara mereka passing, cara mereka shooting, dan cara mereka teknik dalam melakukan serangan atau melakukan defense. Itu. Kemudian yang kedua, yang kita bisa ambil pelajaran dari kompetisi Kilang Cup nanti, misalnya bagaimana adik-adik bisa melatih mental dalam bertanding, itu yang penting. Karena kebanyakan kita atau adik-adik itu biasanya pada saat latihan bagus, tapi pada saat bermain, nah mereka mental bisa down. Dan skill yang awalnya dia bagus dalam berlatih, pada saat bermain tidak keluar. Nah itu yang penting, jadi mental dalam bermain. Jadi selain mental yang didapat adalah bagaimana kita bermain fair play. Nah, fair play itu sportif dalam bermain. Apapun hasilnya, kita harus bisa menerima. Nah itulah fair play. Mau kita menang ataupun kalah. Dan yang terakhir adalah yang bisa kita petik pelajarannya adalah kita bisa tahu bagaimana role of the game. Jadi bagaimana peraturan bermain futsal yang benar. Itu saja. Oke, terima kasih. Kita sama-sama menyaksikan pertandingan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. Thank you.
Tidak ada siapa.
32 pemain katanya. Masih dari atas. Mari Oh!
Untuk keunggulan tim NDA. Terima kasih kedua tim. Bagaimana sobat pertandingan tadi? Cukup seru bukan? Memang di situ banyak terjadi apa ya? Ya memang kompetitif seperti itu. Ada benturan, kemudian ada foul, ada pelanggaran. Tapi itulah bermain. Tapi yang paling penting adalah fair play. Bagaimana kita bisa bermain fair play? Pada saat kita di kasar, kita tidak usah terlalu ngayel ngotot untuk diberikan pelanggaran atau wasit, karena sudah ada pengatur ya, pertandingan ya, yang mengatur jalannya pertandingan, yaitu wasit. Jadi percayakan kepada wasit. Dan yang kedua, nah, dari skill-skill shooting, passing, bagaimana, luar biasa bukan? Banyak yang kita bisa petik dari pelajaran tadinya, nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Walaupun memang adik-adik dulu itu kan orang dewasa, saya kan masih anak-anak. Tidak, jangan seperti itu. Lebih baik kita memang mengambil pelajaran dari permainan orang-orang yang umurnya di atas kita ya. Jadi membangun mental psikologis pada saat bermain ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana peraturan ya, dalam bermain futsal ya, khususnya. Jadi video ini tentang futsal. Oke, itu aja adik-adik. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang baik yang diambil baiknya, kalau ada yang buruk yang ditinggalkan. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa lagi yang belum subscribe ya, subscribe channel kami Guntur Zidan. Jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.